Kita dengar bagaimana baru-baru ini termasuk rakan-rakan dari Microsoft telah mengumumkan jumlah pelaburan yang besar. Dan sudah pasti dengan kemasukan pelaburan yang besar ini mencerminkan satu keyakinan di kalangan para pelabur bahawa Malaysia adalah sebuah negara yang berpotensi cukup tinggi, yang cukup stabil, yang masa depannya insya Allah cukup cerah. Tapi kalau kita perkatakan nilai pelaburan yang besar tanpa kita mencerminkan apakah kebaikan dan manfaat pelaburan-pelaburan ini kepada rakyat biasa, bagi saya tak cukup jalan cerita itu. Maka kehadiran kita, tuan-tuan, puan-puan, sekali dengan rakan-rakan dari Microsoft dan MCMC hari ini adalah bukti bahawa kita perlu menterjemah ayat-ayat pengumuman-pengumuman besar, angka-angka tentang kemasukan pelaburan dari erti kata kebaikan dan manfaat kepada rakyat. We have to work together to translate all of these amazing good news. And insyaAllah, tuan-tuan, puan-puan, there will be a lot more really good news coming up soon. Tapi bukan bidang saya untuk bercakap tentang pelaburan. Itu kita serah kepada Tengku Zafrul. But we see this week in, week out. Malaysia will continue to be a very preferred destination for a lot of investment, including in the field of AI, in semiconductors and several other key technologies. If we can digress a bit, you yes. mentioned a bit about the investment in your speech just now and how there have been a lot of investments that's coming into the country, including from our Microsoft friends. So what are your comments on the drop, the seven-fold drop in the ranking of Malaysia's in the competitiveness index, which was released yesterday? Yang ini saya rasa akan dijawab oleh Menteri MITI. Beliau ada maklumkan, beliau akan jawab perkara ini. Biar berikan sedikit masa untuk pasukan MITI mengkaji apa yang dimaksudkan, apa yang berlaku, kerana realitinya tahun ini kita menyaksikan jumlah pelaburan yang sangat tinggi, terutama dalam sektor semiconductor, sektor data center dan juga dalam bidang AI. Jadi perlu ada, kita serahkan kepada pihak MITI untuk menjawab dengan lebih sempurna.